Selamat datang, Pak. Panggilannya Mamat. Sekolahnya di mana? Tegal Mende. Tegal kota apa kabupaten? Kabupaten Tegal. Nanti kecamatannya? Tarung. SD-nya SD Mende. SD Mende. Oh, MI. MI apa? Al-Mu'awana. Sudah pernah ikut lomba? Baru kali ini? Semangat. Pas berangkat sudah makan sate Tegal atau belum? Udah? Berapa tusuk? Loh, ini ada rahasianya loh. Kalau makan sate Tegal itu tusuknya harus ganjil. Katanya biar gak kolesterol. Malika. Umurnya 11 tahun. Sekolahnya di mana, Malika? Semarang. Semarang mana? Amadina. Sambangan. Oh, di Sambangan. Iya, iya, iya. Lomba apa dulu, Bapak? Yang pernah ikut dulu? Maksi Provinsi. Provinsi juara 2. Wah. Dan anak-anak nanti kerasan semuanya. Dari kesini yakinkan dan menyemangati. Biar semuanya nanti tenang saja. Jadi kalau pas tampil tenang saja. Tenang dan senang. Biasanya suka grogi loh. Tenang dan senang. Kalau hatinya senang, tenang melihat orang, insya Allah beres. Amin. Kalau yang udah terbiasa kan makin tenang. Kalau baru pertama, ini gimana ini, ini gimana ini. Dan lihat matanya. Satu-satu. Ini cara yang bikin kita percaya diri. Nggak takut tadi. Tarik nafas 3 kali. 7 kali juga boleh, tapi kelamaan toh. Tapi kalau ditanya dikeluarkan loh ya, betul itu. Jangan cuma ditanya, tarik terus nanti jadi keluarga. Apalagi kalau menang itu kalau jalan-jalan bisa bahagia. Sambil jalan ke tangan, terus gitu kan jalan-jalan. Tapi kalau nggak menang gimana? Tetap jalan-jalan dan sambil tetap ketawa. Pokoknya yang penting selalu berbahagia dan senang. Nah, Pak Gubernur mendoakan. Semoga semuanya sehat. Amin. Semuanya semangat. Amin. Dan nanti disampaikan kalau ada sesuatu yang memang perlu disampaikan pada para pendamping, pelatih, atau Pak Kadir yang nanti akan menemani. Dan insya Allah bisa saya mengikuti upacara pembukaannya. Dan tempatnya katanya agak jauh ya, agak jauh di tengah hutan. Tapi ya di Kalimantan banyak hutannya sih memang. Mudah-mudahan juga nanti tampilannya indah. Kita akan berbeda dibanding di Semarang, di Kendal, ya, atau di Tegal ya, ya. Termasuk kaligrafi tadi cerita ya. Ada yang kaligrafi? Siapa yang ikut? Orang kaligrafi. Pelukis. Terus ada contoh lukisannya? Ada, Pak. Itu dulu. Nah, ini beri jasa lain. Kita ini juara kita ini. Ya. Ini kita ini juara. Proses ini, Mas. Pembagelan. Oh, pantes kaya roti. Pertanyaan itu roti bagelan. Roti bagelannya lho, Mas. Wah, ini pancet beri jasa tenan ini. Wah,
rumit banget. Orang kita ini masalah. Kalau mas kita ya rumit di bayar lagi. Ini kita dua pameran toh mas. Apa titel? Titel. Yo lah, titel ini. Tapi ni agil ni kira kan ini loh. Saya tahu ni yo nanti kini ni yo bisnis barang. Ini kita tidur, mereka ini bi mas. Warnanya banyak, lukisannya atau tak gelombi. Kalau tahu kampung pak, kalau secara pribadi ada yang secara kalau di galeri. Kalau di galeri mesti mahal. Kalau pribadi? Kalau pribadi yang cocok-cocok kan dengan ukuran dan begitu. Oh, lebih ini ukuran gede kayak gitu. 2 meter. 2 meter x 1 senti. Berapa kali? 140. Besar. Mas, selama melukis kaligrafi, berapa harga paling mahal yang pernah dibeli orang? 40 juta. Oh. Itu dibayarnya, biasanya pembeli itu nyicil kredit atau enggak? Ya, itu. Kasih-kasih. Modelnya begini. Bagus ya? Bagus ya? Bagus gak pak? Bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Bagus biar orang telur. Mas Omar yang bagus. Bagus banget ya. Oh ini rumah. Lu juga warna cewek gak berat? Oh, udah punya istri, udah punya istri. Udah punya anak itu. Belum pak, baru 3 bulan ini saya nikah. Oh, baru 3 bulan. Dicarinya? Kode bong dia. Berbulas. Lanjut ke petangan dong. Teman-teman sangat, mudah-mudahan lancar semua ya. Amin. Tetap berdoa dan sampaikan salam nanti ke keluarga, ke teman-temannya. Insya Allah sampai sini sehat, pulang sehat, semuanya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak apa ini? Simbolis. Oh simbolis. Oh ya ya ya. Semua di ini. Oh. Dikasih souvenir. 1.122. Waduh, makasih ini souvenirnya bagus. MTQ, misalnya MTQ ya, ini kerajinannya ya. Iya pak. Dari Purun pak. Oh iya. Wah ini banyak sekali. Beras, gula. Terima kasih, Iya belum mandi. Oke, salah satu. Makanya salah satu rasa, lu besar. Siap, 1, 2, 3. Dibagi, yang dibagi ya. Video. Oke. Ya, on. Ya, makasih semuanya. Makasih. Coba. Selamat, waktu ketiga pak. Dari dulu saya. Ayo. Dari utara pak. Dari utara. Nah ini baru mau diparang. Oh gitu. Ayo. Ya. Ke situ. Situ cepat ayo. Ayo pencet. Ya. Oset pak. Alah. Kita lagi loh. Alah. Cepat. Ah, wes, suwun yo. Yo. Dari mana? Banjarmasin. Gimana piye kabarnya? Iya kabare, piye kabare? Ini jam apa ini? Telepon. Mboten luwak, mboten luwak. Ayo barang-barang. Ayo Mas, sama Mbak. Ini belakangnya. Ayo, Mbak. Mbak, Mbak. Mbak. Baras, Mbak, baras. Cepat, Mbak. Ayo. Ayo, ayo, ikut. Mari. Apilah. Oi, Budi. Apilah. Saya nak kontak aja. Ya, sudah, Mas. Sudah, Pak. Oh, Pak.
Minggir. Ya. Dari Purwodadi, bekas di Kassel. Oke. Wah, tidak nampak bapak lah. Nampak, tidak nampak dari depan. Bikin bagiannya. Ya. Ini Jawa Tengah. Ini kan enggaknya jam merah-merah. Iya, kan bisa. Ya. Kabilah selanjutnya datang dari Provinsi Jawa Tengah di bawah pimpinan Gubernur Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Demikian MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 telah resmi dibuka. Alhamdulillah ya. Tempatnya menarik karena agak sedikit terisolasi, cuacanya juga bagus ya. Seluruh kontingen dari seluruh Indonesia juga mendapatkan ruang yang menarik begitu ya. Semua seneng, kelihatan penyelenggaraannya disiapkan dengan sangat baik. Mudah-mudahan di antara seluruh anak-anak bangsa yang sekarang lagi berada di Kalimantan Selatan, ikut dalam penyelenggaraan MTQ ini, silaturahminya tambah rumaket. Gitu.